Assalamualaikum pemirsa semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang servis Polytron LED 32 inci dengan penyakitnya seperti ini ya. Ini penyakit klasik dari Polytron 32 in yang sering terjadi, yaitu blank damage. Oke, untuk lampu backlight hidup atau nyala, namun gambar tidak ada. Banyak sekali kasus TV Polytron 32 in untuk LED seperti ini ya, penyakit blank. Oke, untuk solusinya tentu saja harus melakukan pengecekan tegangan dulu. Jangan langsung main cutting saja. Oke, kita cek dulu tegangannya. Oke, kita lakukan pengecekan tegangan dulu. Nanti kita bisa menentukan dari mana kerusakannya. Karena untuk Polytron seperti ini ada beberapa kemungkinan ya. Tidak semuanya berasal dari short panel yang harus di-cutting jalurnya. Ada pula yang dari IC DC-DC-nya ini. Ini DC to DC converter juga sering rusak. Dari sini tidak mengeluarkan tegangan. Biasanya kalau dari DC to DC converternya, kalau di Polytron ini semua tegangan tidak keluar kecuali VCC 12 voltnya. Termasuk tegangan 1,8 dan 3,3 voltnya biasanya tidak keluar kalau DC-DC-nya rusak. Kita cek dulu semuanya. Oke, pertama di VIN ini 12 volt VCC Tikon ya. Oke, keluar 12,3 volt untuk VIN-nya atau VCC Tikon. Kemudian di 1,8 voltnya ini di sini 1,8, kita lihat ya, keluar 1,8 volt. Dan selanjutnya di 3,3 volt ini di sini, atau bisa dikatakan DVDD ini, ya keluar 3,29 atau bisa dikatakan normal 3,3 voltnya. Kemudian di AVDD, ini AVDD, tidak keluar ya. Untuk AVDD-nya tidak keluar tegangan. Kita beralih ke VON atau VGH. Oke, di sini pin VON atau VGH kita lihat juga tidak keluar tegangan ini. Kemudian di VGL VGL juga tidak keluar tegangan ini. Oke, sudah jelas ya bahwa yang keluar tegangannya 12 volt atau VCC input Tikonnya 1,8 volt dan juga 3,3 volt. Sementara tegangan yang tidak keluar, tegangan AVDD 15 volt, tegangan VGH atau VON sekitar 30 volt dan juga tegangan VGL atau VOFF sekitar minus 7 atau minus 8 volt. Seperti biasanya, jika tegangan 1,8 volt dan 3,3 voltnya sudah keluar, di Polytron ini biasanya untuk IC DC to DC converternya masih baik atau tidak terjadi kerusakan. Dan biasanya yang terjadi kerusakan memang short panel ya, paling sering ini short panel, jalur di dalam layarnya terjadi korslet sehingga tegangan AVDD, VGH dan VGL-nya tidak bisa keluar, dikarenakan Tikon ini protek ya. Saat terjadi short panel maka Tikon akan protek dan tidak menghasilkan tegangan. Oke, berarti solusinya diputuskan untuk cutting jalur atau memotong jalur. Oke, saya akan melakukan potong jalur kiri ini di bagian belakang Tikon. Oke, ini untuk jalur kiri yang di belakang Tikon ini ya. Ini ada 10 jalur. Nanti saya akan potong semuanya. Teman-teman bisa juga melakukan pemotongan jalurnya di bagian atas Tikon, sebelah sini juga sama saja. Ya, ini sudah berapa jalur? Selanjutnya di sini ya. Selanjutnya kita lakukan cek tegangan setelah kita potong jalurnya.
langsung saja ke titik yang dituju. Tegangan AVDD dulu ini di sini. Oke, sudah hadir AVDD 15,48 volt. Kemudian di VON atau VGH-nya ini di sini. Kita lihat 30,5 volt. Ini juga sudah normal. Kemudian di VGL-nya ini di sini. Negatif 10 volt ya, negatif 10,4 ini. Ini juga normal. Oke, sepertinya untuk cutting jalur kali ini berhasil ya. Kita buka dulu untuk TV-nya, kita lihat, kita intip dari sini. Apakah masih blank ataukah sudah raster? Oke, berhasil. Sudah keluar raster. Tinggal nanti kita kasih gambar saja, kita kasih antena. Oke, demikian untuk video kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.